Asal jumpa orang saja, buat naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, buat naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tau-tau nak mengaruk saja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu, kerja Ros ada sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Ah, nanti mak. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Pinnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Pin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin. Pin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja ya. Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Kerja apa itu, nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, nak. Oh, tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya, kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat, Pak Ji? Nasib badan. Nah, Pak Ji, Pak Ji. Ya? Yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Ros, anak Pak Ji. Cantiknya. Yang ini pun anak Pak Ji. Ini istri Pak Ji. Apa kabar, Pak Ji? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Mak Ji siapkan kopi. Ros, Ros, lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina?